Jadi hari ini ada 8 kakak yang melakukan karantina mandiri. Itu diketahuinya setelah ada warga yang meninggal, kemudian dilakukan stressing oleh Pak Camat. Sehingga diketahui ada 8 kakak yang perlu dilakukan karantina, dan kebetulan karantina mandiri. Ya, ini yang kebetulan tempatnya, karena kebetulan yang itu masih sebagian besar saudara, jadi berkumpul di daerah sini ada 8 kakak yang itu sudah berjalan berapa hari, Pak? Sejak hari Kamis sudah dilakukan karantina mandiri. Lah hari ini pemerintah daerah ambil bagian dalam rangka membantu meringankan kebutuhan ekonomi selama melakukan karantina mandiri.